Siapa mereka, Beb? Pertanyaan Siti Aisyah persis apa yang kita tanyakan. Siapa mereka ya Rasulullah yang tidak bisa melihatmu di hari kiamat kelak? Nabi Muhammad menjawab, alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang menganggap enteng membaca salawat kepadaku. Niki. Niki. Jam kula. Jam Indonesia. 10.50. Napa? Sekarang 11.50. Berarti kula tuku jam 12 nggih. 10 menit lagi, ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh, deh, berarti ada yang gak bisa melihat Rasulullah? Ada. Siapa? Orang yang hatinya enggan untuk membaca sholawat. Sholawat koyong ini mau pandangannya miring. Elah, nyanyi meneh, nyanyi meneh. Ini duduk nyanyi. Niki Tondo Tresno. Ini bukan nyanyi-nyanyi, ini bukti kecintaan kami terhadap junjungan kami. Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad. Bareng-bareng. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Allah.
alaina udiliya dora min ga'uni udi alaina bi kulli khairi bil mustafa tayyib al juduni udi alaina bi kulli khairi bil mustafa tayyib al juduni allahumma salli ala ma ya rabbi salli صلاة الله سلام الله على طه
Ini dikatakan termasuk salah satu zikir doa daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kecukupan ke dunia akhirat. Allahumma fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma. Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Napa kula pun sak jam wonten. Maklum sak jam ra kroso sebab bersama bidadari-bidadari surga. Ibu-ibu semua yang hadir, Allah Ta'ala berikan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.